Halo semuanya, nah jadi ini aku lagi cari-cari info, aku lagi scroll-scroll Instagram. Nah jadi ini tuh aku tuh mau cari produk yang bisa untuk ngatasin jerawat sama bekas jerawat aku. Nah ini tuh nggak hilang-hilang, jadi aku lagi cari tahu gitu gimana caranya supaya kurang ataupun bahkan bisa hilang juga jerawatnya gitu. Terus ternyata ini aku abis nemuin rekomendasi minuman kolagen. Aku lagi in banget ya minum kolagen, jadi banyak banget produk-produk minuman kolagen. Mungkin karena emang khasiatnya juga lumayan bagus, jadi bisa melengkapi skincare kita gitu, jadi hasilnya bisa maksimal kali ya. Jadi ini rame banget sih menurut aku. Mutusin aku check out 3 box minuman kolagen. Terus aku mau challenge diri aku sendiri, yaitu 30 hari aku mengonsumsi kolagen. Dan aku bakalan update progresnya setiap minggunya, jadi nanti kalian juga bisa lihat gimana perubahannya dan berapa lama untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dari konsumsi kolagen ini. Nah, untuk nanti hasilnya gimana? Kalian jangan lupa ya nontonin video ini terus. Nah, minuman kolagen aku udah dateng, jadi ini aku mau langsung aja minum. Ini adalah Karifa. Karifa itu hadir sebagai suplemen kolagen tanpa tambahan rasa dan pemanis pertama di Indonesia, yang tentunya itu bisa memaksimalkan fungsi dari kolagen itu, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan merawat kecantikan kulit secara alami. Nah, untuk satu boxnya ini tuh isi 20 pieces, jadi bisa diminum selama 10 hari, karena konsumsi Karifa ini itu optimalnya sehari 2 kali, di pagi dan malam hari. Nah, untuk kemasannya sendiri, ini tuh dia kecil gini ya, jadi praktis dibawa saat bepergian pun. Ini day one, wajah aku ya, jadi ini tuh aku ada bekas jerawat di dagu, ada bekas jerawat di pipi juga. Terus muka aku tuh emang kering gini ya, jadi coba kita lihat nanti beberapa minggu ke depan apa aja yang aku rasain setelah konsumsi Karifa ini. Nah, ini yang pertama kali, ini aku minum Karifanya pakai air mineral aja, karena aku tuh awalnya tuh pengen nyobain gitu gimana kalau pakai air mineral aja, dan ternyata enak. Hai, ini jadi minggu pertama aku konsumsi Karifa. Jadi ini aku konsumsinya tuh masih pakai air mineral ya, karena aku tuh suka banget sama air mineral. Setelah satu minggu lumayan banget bekas jerawat aku yang di dagu tuh udah tersamarkan banget, bahkan hampir nggak kelihatan lagi kan. Nah, terus yang di pipi juga udah samar-samar ya, padahal itu tadinya banyak banget kan, parah banget gitu. Nah, jadi ini kelihatan bedanya. Padahal aku konsumsinya itu baru seminggu pertama. Ini minggu kedua. Nah, ini aku minumnya itu pakai minuman rasa taro ya. Dan ini itu ternyata beneran gak mengubah rasa taronya sama sekali. Jadi kalau menurut aku ya, Karifa itu cara kerjanya itu bisa optimal. Nah, ini minggu kedua wajah aku kelihatan lebih lembab. Dan yang pasti bekas jerawatnya udah gak kelihatan banget lagi. Gila, keren ya. Hai hai, ini udah minggu ketiga. Gak kerasa ini udah minggu ketiga lagi aku minum Karifa. Ini aku minum pakai air mineral lagi ya. Dan ini aku suka banget sih sama wajah aku yang super glowing. Ini lembab banget tuh, jadi gak terlalu kering lagi. Dan terus ini tuh bonusnya lebih kelihatan cerah. Jauh banget sama minggu yang kemarin, yang minggu ketiga ini jauh lebih cerah banget. Dan lembabnya juga ini lembab banget. Ini adalah minggu keempat. Ini adalah minggu terakhir challenge aku 30 hari konsumsi Karifa. Ini aku minum pakai es kopi aja, karena emang aku lagi suka banget ngopi akhir-akhir ini. Dan seperti yang sering aku bilang, ini gak ngerubah rasanya sama sekali. Nah, ini aku minum dulu ya. Minggu terakhir ini aku ngerasa kaget banget sih. Muka aku tuh jadi lembab, tekstur kulit aku jadi lembut, muka aku juga jadi lebih cerah alami gitu. Bekas jerawat jadi nggak ada, seseneng itu sih. Selain itu aku juga ngerasa badan aku tuh lebih enakan gitu, nggak gampang kecapean dan lebih fit gitu menjalankan aktivitas aku tentunya. Sekarang aku tuh ngerasa banget setelah challenge-nya selesai, aku ngerasa muka aku tuh bener-bener lebih cerah, terus lebih lembut gitu, garis halus di kulit aku yang di sini, terus di garis bibir ini tuh bener-bener tersamarkan. Aku seseneng itu sama keadaan muka aku sekarang, dan yang pasti muka aku lebih lembab, aku suka banget. Terus aku juga ngerasa badan aku tuh lebih fit gitu, aku nggak gampang kecapean, udah gitu aku tuh ngerasa lebih semangat gitu ngelakuin aktivitas.
karena ini tuh bener-bener berasa banget ya minuman kolagennya di aku. Jadi bener-bener perubahannya itu aku ngerasa signifikan. Padahal aku minumnya itu baru 1 bulan. Ini berasanya tuh udah enakan banget di kulit aku dan di tubuh aku. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya sih, kenapa sih Karifa ini seampuh itu? Nah, karena key ingredient yang ada di dalam Karifa ini itu beneran bagus-bagus banget. Sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih key ingredient yang ada di dalam Karifa ini. Yang pertama, ini tuh mengandung unflavored collagen. Jadi, mengonsumsi kolagen itu dari suplemen ataupun makanan, nah itu tuh akan membantu merangsang tumbuhan produksi kolagen secara alami. Jadi menurut aku Karifa ini tuh bisa banget menjadi solusi kesehatan tulang, sendi, otot, dan organ di tubuh kita yang lainnya. Bisa juga menjadi solusi merawat kecantikan juga. Yang kedua, Karifa ini juga mengandung L-glutathione. Seperti biasa yang sering aku bahas di dalam beberapa video-video aku lain-lain yang aku sering bahas banget skincare. Jadi glutathione itu tuh fungsinya bagus banget. Jadi bisa untuk mencerahkan wajah, kulit kita jadi lembab, udah gitu berseri gitu, jadi lebih cerah alami. Karifa ini juga mengandung vitamin C. Nah, seperti yang kalian tahu, jadi vitamin C ini tuh berperan penting di dalam tubuh kita. Mengandung sumber vitamin yang tinggi yang fungsinya itu untuk menjaga daya tahan tubuh, juga bisa menangkal radikal bebas yang berperan penting banget untuk mencegah kerutan di wajah. Jadi kita terkena paparan sinar matahari itu kan jatuh. Tapi kalau misalnya kita sendiri udah minum Karifa ini karena udah ada kandungan vitamin C-nya, jadi bakalan ngejaga kulit kita tuh dari keriput-keriput gitu. Udah gitu yang pasti bisa mencerahkan wajah, meremajakan kulit, dan yang pasti bisa menutrisi kulit juga. Nah, kalian jangan khawatir ya, Karifa ini tuh sudah BPOM, lulus ISO, dan halal. Semuanya udah ada tertera di kemasannya. Jadi kesimpulannya, aku tuh suka banget sama minuman kolagen dari Karifa ini. Karena ini tuh satu-satunya minuman kolagen di Indonesia ini tuh yang gak ada rasa sama sekali dari semua aku cobain. Dan kalaupun misalnya dicampurin sama minuman lain itu bisa gitu loh. Manfaatnya sendiri itu bisa kerasa sama tubuh kita gitu. Padahal si kolagennya itu tuh pas diminum tuh gak kerasa gitu. Jujur setelah minum Karifa ini aku lebih suka banget sama wajah aku yang sekarang. Tentunya aku bakal nerusin selanjutnya, aku bakal minum Karifa lagi. Dan jadi aku suka banget sama teksturnya. Dia lebih kenyal gitu. Tuh, lebih lembut juga. Jadi kalau misalnya dipegang tuh gak kasar-kasar geradakan kayak pas awal aku minum itu. Terus bekas jerawatnya tuh jadi hilang. Pokoknya aku happy banget sih setelah aku mengenal Karifa Collagen Drink ini. Dan itu Karifa Collagen ini tuh selain bagus banget untuk kecantikan, itu juga bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Terus menurut aku untuk harga yang segitu ini tuh masih terjangkau banget. Apa? Karena efek yang kita rasain itu bener-bener nyata dan enak banget. Untuk hasilnya yang beneran maksimal itu tuh worth to buy gitu. Apalagi kalau misalnya kalian imbangin sama pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, tidur yang teratur, banyak minum air mineral, itu tuh hasilnya bakal kelihatan lebih apa ya, lebih maksimal gitu loh. Jadi hasilnya tuh kulit kita tuh bener-bener kayak perawatan kecantikan di salon gitu, padahal enggak, padahal cuma minum kolagen aja. Karifa ini juga udah jadi solusi buat aku ngilangin bekas jerawat aku yang padahal ini tuh udah lama banget nggak hilang-hilang. Buat kalian juga yang pengen samaan kayak aku minum Karifa gini, nanti aku akan kasih tahu di description box aku, atau kalian juga bisa follow Instagramnya di sini ya. Nah, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama review aku dan semoga juga video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang pengen cobain minuman kolagen atau yang pengen ngilangin bekas jerawat dan bisa mencerahkan wajah. Nah, see you in the next video ya. Bye.